Selamat datang kembali. Kami sedang berburu 6 batu permata tersembunyi di seluruh dunia oleh ahli permainan misterius. Maka, kami ada di Spanyol, mencari batu permata nomor 5. Kau sudah temukan sesuatu? Belum. Biar aku lihat lebih teliti. Ketemu. Petunjuk ada di keramik di dinding itu. Maksudmu yang di belakang menari itu? Ya. Bagaimana cara kita bisa ke sana? Pizza itu kelihatannya enak. Oh, dan ini dia pelanggan pertama kita. Hey, Ken. Hey, Skipper. Masih mengumpulkan uang untuk ke Paris? Tentu saja. Mau beli pizza? Sebenarnya, malam ini aku ada pesta pizza bersama teman-temanku. Aku butuh 20 pizza. 20 pizza? Benar juga. Jadikan 30. Aku akan kembali dalam beberapa jam untuk mengambilnya. Oke, semuanya. Ayo bekerja. Oh, wah. Permisi. Maaf ya. Dapatkan petunjuknya. Aku berusaha. Hei, ya. Maaf. Permisi. Aku sedang lihat petunjuknya sekarang, seperti cabai. Menurutmu apa maksudnya? Cukup membingungkan. Tapi, besok adalah perayaan cabai terkenal di Herbon. Bagaimana kau periksa? Kedengarannya bagus. Sampai jumpa di sana. Kau terlambat, Barbie. Aku dengar bahwa petunjuk berikutnya tersembunyi dalam satu cabai di perayaan itu. Maka aku akan ikut kontes makan cabe. Dan aku punya tiket terakhirnya. Kau kalah! Aku punya firasat itu tak akan berjalan dengan baik untuknya. Kita harus temukan cara lain untuk memeriksa cabenya. Itu Nikki! Kalian siap berburu cabe pedas? Aku punya penyamaran sempurna untuk kalian. Para hadirin sekalian, selamat datang ke perayaan Pimento. Apa kau siap untuk kontes makan cabe? Amatir, aku tak hanya akan temukan petunjuknya, aku juga akan memenangkan kontes ini. Tres, dos, uno, a comer pimiento. Status, pizza panas, siap, dan lezat. Setidaknya pizzanya selamat. Atau mungkin tidak. Ken akan tiba di sini dalam 20 menit. Kita harus bagaimana? Ada yang tahu nomornya Mrs. Pizza? Phew. Itu sup terpedas yang pernah aku makan. Aku rasa itu saus sambal. Kalau begitu, lebih masuk akal. Sacre bleu! Tolong! Minta air! Tolong! Sudah ketemu sesuatu? Belum. Air! Air! Tolong! Air! Air! Oh, tidak! Petunjuk berikutnya, seekor kanguru, sepertinya kita akan ke Australia. Australia salah satu negara terbesar di dunia. Dari mana kita memulainya? Iya, sebut aku gila. Tapi aku rasa kau harus lihat tempat ini aku temukan bersama Pulau Kanguru. Kerja bagus, Nikki. Terima kasih. Pulau Kanguru, kami datang.
Hei semuanya, Daisy dan aku baru saja mendarat di Pulau Kangguru mencari batu permata kelima. Apa para kangguru ini makan gula untuk sarapan? Mereka sangat lucu. Hai Barbie, apa yang berkilau di sana itu? Batu permata! Apa kangguru itu baru saja mencuri batu permata? Ayo kejar dia! Hah, si pengendara motor itu! Dia memotong jembatannya! Tidak! Bagaimana dapatkan batu permata itu? Cepat, ambil ini! Apa? Kau mau aku bernyanyi pada kangguru? Tidak, itu keahlian lain Niki. Mainkan C mayor. Baiklah! Ayo kangguru, aku tahu kau mau sesuatu berkilau. Bagaimana kau bertukar? Dan petunjuk berikutnya, pretzel, anjing, dan kastil. Menurutmu selanjutnya kita kemana? Sampai jumpa lain waktu, bon bon.